بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردة الإمام ابن مجاهد. الإمام وفات تahun 370 هجرة بسماعن 940 مسيحي. الإمام أبو عبد الله محمد بن حماد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد التاي البصري. Iaitu seorang pakar teologi dan pengikut mazhab Maliki. Beliau ni seorang pengikut mazhab Maliki. Dia dilahirkan di Basrah tetapi kemudian tinggal di Baghdad. Menulis karangan dan mengajarkan ilmu kalam. Dia guru utama Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Menurut Al-Hafiz Al-Katib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Al-Barqani, pakar hadis terkemuka. Apa ni? Dia guru utama Abu Bakar Al-Baqilani. Menurut Al-Hafiz Al-Katib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Al-Baghdadi ni pakar hadis terkemuka, memberikan pujian yang sangat baik terhadap Ibn Mujahid. Ibn Mujahid termasuk ulama yang produktif. Beberapa buku telah lahir sebagai karya tulisnya. Di antara karyanya yang popular ialah Usul Al-Fiqh yang ditulis sesuai dengan paradigma mazhab Maliki, Kitab Al-Itiqad, kitab yang memaparkan ideologi Al-Sunnah wal-Jamaah, dan Kitab Hidayah al Mustabshir wa Maunat al-Mustanshir. Itu saja. Assalamualaikum.